penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022 antara Kalapas kelas 2B Ampana, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tanjung Una-Una, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Una-Una. Dimohon dengan hormat kepada Kepala Kepolisian Resort Tanjung Una-Una dan Kepala Kejaksaan Negeri Tauna untuk mengambil tempat. Penandatanganan Fakta Integritas tahun 2022 antara Kalapas kelas 2B Ampana bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojo Una-Una. Pembacaan deklarasi janji kinerja. Satu. Menjaga kesehatan sehingga dapat bekerja. Menjaga kesehatan sehingga dapat bekerja. Secara produktif. Secara produktif. Dua. Melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas. Melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas. Dan akuntabel. Dan akuntabel. Tiga. Tiga. Menyiapkan langkah antisipasi. Menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin. Dan mitigasi sedini mungkin untuk meminimalisasi risiko. Untuk meminimalisasi risiko. Janji kinerja ini. Janji kinerja ini akan kami laksanakan. Akan kami laksanakan dengan penuh integritas. Dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Diisahkan. Baik, saya akan membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka deklarasi janji kinerja penandatanganan perjanjian kinerja dan komitmen bersama zona integritas tahun 2022. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan memasuki tahun 2022 dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Misalnya Kemenko Polhukam, Kemenpan RB, KPK. Untuk memastikan agar program-program kementerian lembaga dan prioritas nasional terrealisasi dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka hari ini kita melakukan kegiatan satu, kegiatan deklarasi janji kinerja bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kedua, penandatangan perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. Ketiga, penandatanganan komitmen zona integritas bertujuan untuk mengimplementasikan 8 area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas sehingga indeks RB reformasi birokrasi hari ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham. Sebelum akhir hari ini saya meminta kepada seluruh jajaran, satu, ya, sehat jasmani dan rohani melalui pola hidup sehat, disiplin menerapkan prokes, intens dan olahraga, berpikir dan bertindak positif, yang paling utama serta tidak boleh terlupakan yaitu bermohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan berkat dan perlindungannya. Kedua, laksanakan janji kinerja yang telah dideklarasikan bersama. Capailah target kinerja yang telah ditentukan dengan baik dan tepat sasaran. Perencanaan yang baik didasari komitmen, konsistensi serta kerja keras tidak akan pernah menghina hasil. Tiga,
pedomani kebijakan yang telah digariskan Presiden RI, kebijakan saya selaku Menkumham, serta rencana kerja yang ada. Dengan memperhatikan output, outcome, timeline, patuhi rencana penyerapan anggaran dan realisasi hasilnya. 4. Para tim media beserta seluruh jajaran Kemenkumham diharapkan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada penyimpangan, zero mistake. 5. Profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif, pasti, serta berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, berakhlak adalah tata nilai yang harus dipahami dan diimplementasikan dengan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sekedar jargon belaka. 6. Kesiapan menghadapi situasi kedaruratan melalui penyusunan rencana dan langkah-langkah kontingensi dalam rangka antisipasi dan mitigasi terhadap faktor risiko, pelaksanaan TUSI dan menyikapi perkembangan situasi terkini seperti bencana alam, perubahan cuaca ekstrim, peristiwa menonjol dan sebagainya. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan, melancarkan serta melindungi seluruh jajaran Kemenkumham, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Siapa ini? Siap. Salam pemuruan. Salam pemuruan. Salam pemuruan. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tanda Yasona Halauri. Ya Allah, Ya Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.